Perguruan Sejati Jilid 1 Sebuah sungai yang jernih, berliku-liku mengitari kaki gunung. Sepanjang tepian tumbuh dengan subur pohon-pohon liu yang rimbun. Di bagian sungai yang sempit merentang sebuah titian kecil, menghubungi undakan tangga batu sebuah gedung besar, yang berdiri dengan megah di lereng gunung. Rumah itu berpintu hitam bertembok kuning, di sebelah kanan dan kiri dari pintu muka terdapat sepasang singa-singaan dari batu. Di bagian timur gedung itu terdapat pavilion yang digunakan sebagai tempat belajar. Saat ini, di ruangan itu guru tua. Akibat teriknya matahari, hawa menjadi panas dan mendatangkan rasa mengantuk bagi guru itu. Sedangkan suara pelajar-pelajar semakin lama semakin kendur, tapi masyur terus terdengar. Seorang pelajar mengawasi pada gurunya, lalu menyikut kawan di sebelahnya, Toa Sanchu, sudah waktunya, tunggu apa lagi tunggu sebentar lagi, biar dia pulas benar, jawab Toa Sanchu. Lihat pit yang dipegang sudah jatuh ke lantai, pasti sudah pulas Toa Sanchu tersenyum girang, digoyangkan tangannya, suara membaca semakin perlahan dan hilang tidak terdengar lagi, suasana menjadi sunyi. To Asan Chu memperhatikan dengan seksama untuk mengetahui apakah gurunya sudah pulas benar atau belum. Setelah yakin guru itu sudah pulas, di peloporinya kawan-kawannya meninggalkan seorang seorang dengan tertib tanpa mengeluarkan suara. Seorang anak berbaju biru tidak turut keluar, ia masih tekun dengan bukunya. "Intiong Giok, To Asan Chu, engkau tidak turut, kalian saja yang pergi." Aku masih mau menghafal. Baiklah, nanti ku beri seekor ikan besar asal saja melindungi kami jika guru marah sebelum berlalu. Ia masih sempat menjulurkan lidah mengejek yang tidur menggeros-geros. Baru saja anak-anak berlalu, sang guru membuka matanya sambil tersenyum. Tiong Giyok, marilah kita mulai dengan pelajaran yang benar bagaimana latihan ilmu dalammu apakah ada kemajuan ya suhu, bahkan telah kunulai ke pelajaran Hoan Peo Kuil Chin atau menghilangkan kepalsuan mencari kebenaran. Hawa sejati rasanya bergolak keras dan mendatangkan rasa sakit, itu tak apa-apa, nah coba perhatikan pada kuin Tiong Gio menyedot napas dalam lalu mengeluarkan jeriji kanannya ditotokan kepada buku yang dipegang gurunya. Siut pukulannya mendatangkan suara dan beng berbunyi sekali, buku yang dipegang gurunya terpental beberapa depa. Waktu diperiksa buku itu telah berlubang, di lingkaran lubang itu hitam seperti kebakar. Ah anak ini luar biasa, dalam waktu lima tahun sudah mencapai taraf ini, waktu aku belajar, selama delapan tahun tidak selihai dia. Dasar maunya Allah di dunia persilatan akan muncul seorang gagah perkasa. Hatinya merasa girang tapi tidak diutarakan pada parasnya. Ia hanya menyuruh muridnya mengeluarkan buku berbahasa Sang Sekerta. Apakah bahasa asing ini sudah kau kuasai selama lima tahun ku pelajari mati-matian dapat dikatakan sudah ku kuasai semua jawab Ping Tiong Giok. Sang Guru mengujui kepandaian muridnya dalam bahasa Sang Sekerta secara lisan mereka bertanya jawab dengan tenangnya. Sementara itu di luar terdengar suara Toasan Chu dan kawan-kawannya. Tumben mereka kembali secepat ini, kata sang guru yang terus berlagak tidur lagi seperti tadi. Intiong Giok memasukkan buku pelajaran bahasa Sang sekertanya ke dalam saku. Toasan Chu deding paling dulu, napasnya Senin kemis, seolah-olah ia lupa telah berbolos. Datang datang berseru, suhu, suhu lekas, lekas lihat. Singa Batu, guru itu pura-pura kaget dan bangun. Ada apa ribut-ribut? Itu, itu Singa Batu menangis. Jawab To Asan Masakah Singa Batu bisa menangis? Benar suhu jawab yang lain dengan serentak. Menangis sampai keluar air mata darah To Asan menjelaskan. Coba kita periksa kata sang guru sambil melangkah keluar, diikuti murid-muridnya dari belakang. Apa yang diterangkan To Asan memang benar? Bahwa singa-singaan batu mengeluarkan air matu darah. Guru itu menuil darah itu dan mencilatnya dengan lidah. Ia merasakan dan tahulah, darah itu darah manusia. Dengan rasa kaget ia celingukan keempat penjuru. Tapi tidak mendapatkan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Tentu ada seseorang yang luka tangannya dan memeperkan ke mata singa-singaan ini. Toasan, cu ambil kain basah dan bersihkan mati singa-singaan ini. Sesudah itu, kalian boleh pulang. Pelajaran hari ini sampai di sini saja, suhu, kata Intiong Dengan pandangan tajam, guru itu mengawasi muridnya. Bibirnya bergerak perlahan, lalu membalik badan kembali ke dalam kelas. Di luar tahu kawan-kawannya Intiong giok dapat menangkap percakapan gurunya yang memakai ilmu mengantar suara atau toanim. Guru itu memesan kepadanya, malam ini jangan kemana-mana biarpun mendengar keributan apapun. Ia menjadi heran, diawasinya guru itu dari belakang, segera juga berbayang-bayang kejadian lima tahun berselang di depan matanya. Saat itu gurunya pertama kali dating. Ia dan kawan-kawannya sedang asyik mandi di sungai. Dengan penuh perhatian guru itu mengawasi mereka berenang, tapi dengan tiba-tiba Is dipanggil naik. Siapa nama Munak? Tahun ini umur berapa tanyanya lemah lembut. Namaku In Tiong Gio masa suhu lupa. Kini berusia 13 tahun Tiong Gio. 13 tahun. Itu tanda luka, sejak kapan adanya menurut ibu sejak kecil sudah ada? Apakah ibumu masih ada Tiong Giok? Sungguh pun menjawab, hatinya merasa dongkol atas pertanyaan yang kurang pantas. Suhu, kenapa berkata begitu? Yang mengundang Suhu kemari adalah ayah dan ibuku. Kenapa bertanya lagi Sang Guru berkemak kemik seorang diri? Tanda itu 13 tahun, mungkinkah di dunia ini terjadi hal serba kebetulan? Ah, tak mungkin, ia berpaling kepada Tiong Giok sambil tersenyum memukul jidatnya sendiri, hahaha jangan heran nak, hari ini otakku kurang beres. Sebenarnya bukan apa-apa, aku ngeri melihatmu mandi di sungai yang deras, kuatir terbawa hanyut. Lekaslah pakai bajumu kenapa guru itu memperhatikan demikian terhadap tanda luka di pundaknya. Kenapa memberikan pelajaran tenaga dalam dan bahasa sang sekerta? Pertanyaan demi pertanyaan yang tidak terjawab memenuhi benak hatinya, sering ia bertanya soal itu, tapi tak pernah mendapat jawaban dari gurunya. Dalam lima tahun guru itu sungguh-sungguh mengajar dirinya, mula pertama mendatangkan rasa heran, lama-kelamaan menjadi biasa lagi. Malam harinya Tiong Giok tidak bisa tidur bulak balik ia berpikir. Kenapa singa-singaan itu bias mengeluarkan air mata darah? Apa yang dimaksud dengan perkataan keributan dari guru itu? Sungguh pun guru itu melarangnya ia keluar kamar, harinya sudah siang-siang meninggalkan kamar itu. Tapi semalaman telah berlalu dengan tenang tanpa suatu kejadian apapun. Baru saja matahari terbit, ia sudah keluar kamar menuju ke ruang belajar sambil berseru-seru, "Suhu! Suhu! Suhu!" Begitu masuk ia melihat ke gurunya sedang memangku tangan berdiri tegak dengan tenang, memandang ke depan tembok. Tiong Giyok diam-diam menghampiri gurunya, begitu ia memandang ke tembok yang diawasi gurunya, tak alang kepala kagetnya. Kiranya di tembok itu terlihat tujuh semut mati tertusuk jarum halus. Seng guru menatap terus kepada semut-semut itu, dan terdengar ia berkata perlahan, 20 tahun tidak bertemu, Nyatanya sudah maju banyak, Suhu tiba-tiba Intiong Giok bertanya penuh heran. "Oh," jawab guru itu seraya mengebutkan lengan bajunya ke tembok, jarum-jarum berikut semut berguguran jatuh. Dengan lengan baju jarum-jarum itu digulung secara hati-hati. Ia mengangguk kepada muridnya. "Mari ke sini," begitu masuk ke dalam kamar, guru itu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Jarum-jarum tadi dimasukkan ke dalam. Kemauan Tuhan tidak bisa ditentang, tapi biar waktu itu tinggal sehari, masih dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Maksud suhu bagaimana? Jangan bertanya lagi, waktu sangat berharga. Kita sebagai guru dan murid selama lima tahun, selama itu kita hidup bersama-sama. Tapi mulai kini, aku sebagai guru akan memberikan dua macam ilmu: membela diri. Sungguh pun ilmu ini bukan pelajaran yang luar biasa, tapi sangat berguna untuk di kemudian harimu. Maka itu segala keheranan dan kekusutan pikiranmu kesampingkan semua, konsentrasi pikiranmu, dan sedapatnya bisa mengingat pelajaran ini. Seng guru segera menguraikan semacam ilmu yang bernama Qiutuan Chongpo atau sembilan putaran langkah gerak lalu disusul dengan semacam ilmu lagi yang bernama Cap Gies Yang Leong Chiu atau 12 macam ilmu menangkap nega. Kero Sang Guru memberikan pelajaran lain dari biasa, begitu tegas dan mendetail, juga minta dipraktekan saat itu juga, setiap kesalahan kecil yang dilakukan mendatangkan makian dan teguran pedas, sifat tulas asih dan sabarnya seperti hilang. Seolah-olah ilmu pelajaran yang diturunkan itu, harus ditelan muridnya saat itu juga. Intiong giok memusatkan segala pikiran pada pelajaran, sedikit pun tak berani berpikir ke arah lain. Dua pelajaran yang diuraikan sekali itu sudah memakan waktu sampai tengah hari. Makan dulu lekas, sekalian beritahu tuasan cu dan yang lain hari ini libur. Setengah jam kemudian kita lanjutkan ilmu pelajaran ini. Seharian penuh guru dan murid tidak keluar dari ruangan belajar, mati-matian memburu waktu. Hal ini membuat Nyonya Ing merasa khawatir dan menitahkan pelayannya Jating menjenguk. Sian senyonya Nyonya mengatakan ilmu pelajaran memang penting, tapi kesehatan pun sangat penting. Nyonya mengharapkan Kong Teju beristirahat, besok baru belajar lagi. Guru itu menarik nafas panjang dan berkata, Ya, Memang apa yang diperkatakan Nyonya memang benar, nah Tiong giok engkau boleh beristirahat, besok kembali lagi kita lanjutkan pelajaran ini In Tiong Giyok segera berlalu, tapi baru saja kakinya melangkah pintu, Seng Guru sudah memanggilnya lagi. Muridku, sebelum tidur pikirkanlah masak-masak, jangan sampai capai lelah yang menjadi guru hilang percuma. Ini sepucuk surat simpan baik-baik, Sebelum fajar meningsing, jangan dibuka, kata katanya tidak diucapkan sampai selesai, sedangkan air matanya tampak tergenang memenuhi kelopak matanya. Suatu saat anak naga akan terbang ke angkasa, karena ia bukan cacing di lumpur. Murid yang baik pergi istirahat, kata kata yang terakhir diucapkan berbareng seduh sedatnya. Malam itu Intiong Giok tidak bisa pulas. Pikirannya selalu berputar pada kejadian tadi siang, kelakuan gurunya hari itu sangat luar biasa, membuatnya tidak habis berpikir. Ia merasakan sang guru itu pertama kali berbuat demikian selama lima tahun. Mungkinkah soal singa batu mengalirkan air metu darah merupakan alamat buruk dan bisa mendatangkan bencana? Ia ingat pada surat ke gurunya, dibawanya ke bawah sinar lampu, di sampulnya tiada tulisan apa-apa, sedangkan di dalamnya bukan seperti kertas surat, keras dan ganjil. Surat apa ini? Kenapa harus menantikan esok baru boleh dibuka? Mendadakan saja, keinginan tahu jiwa kecilnya menggolak dan sukar ditahan. Suhu menyerahkan surat ini tentu ingin berbicara denganku, tapi kenapa harus menanti sampai besok? Bukankah besok bertemu muka lagi dan bisa bicara langsung? Kenapa harus memakai surat? Surat ini untukku? Ia berpikir lagi, segera bantahan keluar dari dirinya sendiri, tidak. Biar bagaimana tidak boleh kubuka sebelum pagi, sebagai murid harus taat pesan guru. Otaknya berjalan terus, Tiong Giyok belum juga tidur, pikirannya masih tetap berkecamuk antara buka dan tidak. Dengan perasaan ingin taunya yang berlebih-lebihan, surat itu dibukanya. Di dalam terlihat surat dari kertas biasa dan sebuah sampul surat dari kulit kambing yang tertutup rapat. Agaknya seperti surat rahasia saja, dan di luarnya tertulis, untuk Tai Tu yang di Tai Hengsan siapa Tai Tu Jin ia tidak kenal, maka surat itu diletakkannya. Ia meneliti surat dari kertas biasa, baru saja membaca sebaris, hatinya sudah kaget tak keruan. Karena itulah surat perpisahan dari gurunya yang berbunyi kurang lebih seperti berikut, muridku yang baik, engkau tak perlu bersedih hati, karena pepatah mengatakan tiada suatu pesta tanpa perpisahan, demikian juga antara aku dan engkau. Sebagai guru, aku mengetahui apa yang engkau pikirkan selama lima tahun tentang diriku, demikian juga dengan aku terhadap dirimu. Bahkan sampai kini soal yang ingin ku ketahui masih merupakan teka-teki yang belum terpecahkan. Muridku engkau anak yang cerdas, tentu mengetahui juga apa sebabnya singa batu mengucurkan air mata darah. Kini boleh ku terangkan, itulah perbuatan dari seorang musuhku, musuh itu memiliki kepandaian tinggi, ia mencariku sudah 20 tahun lamanya, kini baru bertemu, maka itu pertempuran antara hidup dan mati tidak dapat kuelakan. Tapi bagaimanapun tak usah engkau khawatir. Biarpun suhu itu sudah tua akan tetapi masih percaya akan dikalahkan, hanya suatu soal saja yang membuatku menyesal, kalah ataupun menang tidak bisa kembali berkumpul denganmu. Hanya kita yakin, di suatu saat kita bisa bertemu lagi, maka tak perlu engkau sedihkan perpisahan ini. Sebenarnya sudah kusediakan waktu tujuh tahun untuk menurunkan segala kepandaianku kepadamu, tapi apa mau dikata sebelum sampai waktunya harus berpisah. Sungguh pun begitu sebagai orang yang cerdas dan berbakat, engkau dapat melatih sendiri segala pelajaran yang kuberikan, kudoakan engkau akan berhasil. Kecuali itu kuminta, pertama-tama engkau pergi ke Tai San, dan ingat selama di perjalanan engkau harus menjaga tanda luka di pundak kiri jangan sampai diketahui oleh orang, karena bisa membahayakan jiwa. Dan kedua bila ada orang yang menanyakan usiamu harus menambah dua dan jangan mengatakan yang sebenarnya. Ketiga ilmu hiat cieling, jari-jari berdarah, jika tak sampai terdesak sekali jangan dipergunakan. Empat, begitu bertemu dengan Tai Tojin harus berlaku hormat. Jika ia menanyakan nama suhu, engkau boleh mengatakan penunggang hiu dari Hong Lai. Pelajar miskin dari Pegunungan Salju, ia akan mengerti sendiri. Lima tahun kita bersama, kini harus berpisah untuk ini. Ingatlah pesanku yang terakhir, laki-laki sejati harus berani menghadapi hidup di baris terakhir. Tiada surat, hanya terdapat garis-garis bulat yang berdempetan. Begitu In Tiong Giyok selesai membaca surat, segera ia lari keluar sambil berseru, suhu. Suhu di pagi sunyi, sinar surya baru saja terlihat di ufuk timur dengan samar-samar, sekeliling masih terbenam kesunyian. In Tiong Giyok berlari ke arah timur di mana gurunya tinggal. Ia masuk dan melongot, kamar telah kosong, gurunya telah pergi tanpa pamitan. Tiada terasa lagi air matanya bercucuran. Dengan pandangan guram, ia mengawasi surat kulit kambing untuk Tai Chin di Tai Hang San. Ia tidak mengenal siapa Tai Chin Jin itu, hanya tahu bahwa surat itu mengandung rahasia besar untuk kehidupannya hari kemudian. Ingin ia mengetahui selekasnya rahasia di dalam kulit kambing itu, setelah terpekur agak lama juga, sesuatu keputusan telah diambilnya akan meninggalkan rumah berangkat ke Tai Heng San rumah makan tiang Tai di kota Hek Chiluseng, et terkenal akan panggang ayam dan panggang bebeknya, maka itu tidak heran banyak kaum pelancong dari dekat maupun jauh yang ke situ, untuk mencicipi kedua masakan itu. Saat ini baru tengah hari, tepat waktunya orang makan, seratus meja lebih dari rumah makan itu yang terdapat di loteng maupun di bawah telah penuh para tamu. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara sepatu kuda, dua laki-laki gagah dengan cepat sudah turun dari kudanya. Yang jalan di depan mukanya berewokan, sedangkan yang satu lagi mukanya pucat, tubuhnya kurus. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dan menyoren pedang di pinggang. Pemilik retoran begitu melihat kedatangan dua tamu, wajahnya agak berubah, cepat-cepat meninggalkan tempat duduknya, Menyambut dengan terbungkuk-bungkuk, Ya dan Lia selamat siang. Bagaimana baik-baikkah selama ini? Apa yang jadai baik? Tidakkah kau tahu hampir-hampir aku gila karena mendongkol Jawab si berwok dengan kasar. Ya, harap Lia jangan gusar. Mari minum arak untuk menghilangkan kejengkelan, kata si tau ke dengan tersenyum. Ya sudah jangan bicara yang tidak keruan kedatanganku ke sini sudah tentu ingin minum arak sediakan lekas kata si berwok dengan kasar. Loli tak usah meladeni mereka, urusan kita sendiri belum beres, mari kita makan secepatnya, dan menjelaskan terus pekerjaan kita, kata si kurus pucat. Atas kedatangan dua orang ini, suasana ramai di rumah makan menjadi sepi, Para tamu makan sambil tunduk dan tidak berkata-kata, agaknya semua tamu merasa jeri terhadap dua orang ini. Di antara sekalian tamu, terdapat seorang muda sederhana. Sedang makan dan minum dengan enaknya. Seorang pelayan dengan hormat membungkukan badan sambil memohon, benar-benar maaf, dapatkah Yuan memberi muka kepadaku agar pindah ke meja sebelah duduk bersama dengan cuan ini? Hal ini terpaksa dilakukan karena tamu keliwat banyak, sehabis berkata, pelayan itu tanpa minta persetujuan lagi, segera memindahkan makanan dan minuman kedua tamu itu ke meja yang berada di sebelah. Anak muda itu nampaknya tidak puas dan menunjukkan perasaan gusar, untung seorang tua dengan sabar mencegahnya, Kongcu tak perlu gusar, orang yang bepergian, kurang sedikit lebih sedikit tak apa-apa, Mari kita pindah, pemuda berbaju biru menoleh ke meja sebelah. Dilihat seorang laki berusia 36 tahun, mengenakan pakaian sastrawan, bermata sipit berhidung bengkung, wajahnya penuh ciri kelicikan. Membuatnya ragu-ragu sejenak. Sedangkan laki-laki itu telah bangun dan merangkapkan kedua tangannya mempersilahkan duduk, kebetulan duduk sendiri yang pun merasa sepi, jika tidak keberatan marilah kita duduk bersama-sama, agaknya perkataan laki-laki itu membuat pemuda berbaju biru merasa likat, segera membalas hormat dan duduk, ah, mengganggu saudara saja, lagi pula dua tamu itu sok betul, SSST ku harap lo te mengerti, mereka adalah orang-orang pok tian pang, perserikatan pemecah langit, kita sebagai sastrawan yang lemah, Tak baik bertengkar dengan mereka sehabis makan laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Panghui, seorang Cai pengembara, dan ia pun minta kenal dengan si pemuda dan orang tua itu. Agaknya si pemuda kurang senang terhadap teman semerja itu, ia hanya menjawab singkat, "Namaku Intiong Giok dan orang tua ini adalah pembantu rumahku yang setiap Panghui banyak bicara ke barat ke timur tak henti-hentinya." Hal ini membuat Tiong Giok sebal dan menyesal bisa duduk semeja dengannya. Biarpun Pang Hui banyak bicara dan bertanya ini itu, hanya mendapatkan jawaban singkat dan tawar. Karena di samping rasa sebal kepadanya, perhatiannya lebih banyak dicurahkan kepada dua orang Pok Tian Pang. Si berewok dan si kurus pucat begitu duduk, segera mengalir makanan dan minuman semeja penuh sambil makan kedua orang itu sambil memaki-maki orang lain, nampaknya sedang mendongkol benar-benar. Ah sialan betul, segala golok dan pedang mudah ditangkis, kenapa kemendongkolanku sukar dilupakan? Aku orang silih hidup puluhan tahun tapi baru kali ini mengalami peristiwa semacam ini. Yang menjadi atasan kita taunya setiap hari makan enak dan main perempuan, sedikit pun tidak mengetahui kesulitan kita, taunya salah sedikit maki-maki dan marah-marah, tapi tidak bisa menyalahkan atasan kita, ia pun mendapat perintah dari Kang Chu, engkau jangan melihat dia galak dan garang, jika sampai di pusat tak ubahnya seperti kura-kura, kepalanya ngerpot dan lebih-lebih dari kita, kata si kurus pucat. Tapi aku pun heran kenapa memerintahkan kita mengerjakan hal yang aneh. Pikirlah di dunia ini berapa banyak pemuda berusia 18 tahun. Kita pun tak bisa melakukan pemeriksaan satu-satu sambil membuka baju mereka untuk melihat ada tandanya atau tidak. Sabarlah, tak usah marah-marah terus. Engkau pun harus hati-hati. Ini tempat umum, sedangkan tugas kita harus dirahasiakan betul-betul. Si berowok kaget juga mendengar peringatan temannya, ia celingukan keempat penjuru lalu duduk lagi sambil berkata keras, ya baiklah tidak kukatakan lagi, mari minum Tiong Giok yang mendengar percakapan mereka menjadi heran sekali, diam-diam ia menjadi kaget, karena ia tahu pundak kirinya terdapat tanda dan usianya pun 18 tahun, untuk apa mereka mencari pemuda itu pikirnya dan diam-diam berlaku waspada pada orang Tok Tian Pang. Si Berwok menyenggol temannya sambil berkata, Hei, lo liok bukankah hengkau mengatakan di penginapan Hang Sin ada pemuda yang patut dicurigakan? Tapi aku merasa ini pun sia-sia saja, karena berulang kali kita melakukan kesalahan mencurigakan orang yang tidak bersalah. Mari kita berangkat, sekali ini pasti tidak salah, karena Chulechu melihat dengan kepala sendiri waktu pemuda itu mandi, di punggungnya terlihat sebuah tanda, biarpun di punggungnya ada tanda jika saat ini usianya bukan 18 tahun, bukankah sama dengan 0, maka itu kita bekerja harus hati-hati, kata Skurus pucat, sebelum kita menangkap kita tanya dulu usianya dan memaksanya memperlihatkan tanda di punggungnya, jika benar segera kita tangkap jika tidak ya kita lepaskan ya benar, pendeknya kalau sekali berhasil, kita akan mendapat uang banyak, dan bisa pergi cuti untuk bersenang-senang, kalau sekali ini berhasil kita pun bisa ikut mencari pemuda yang pandai bahasa sang sekerta untuk diajukan kepada Pangcu. Karena kudengar barang siapa bisa mencari orang yang pandai bahasa itu akan mendapat upah besar dan kita pun bisa naik pangkatah sudahlah jangan membicarakan hal itu mari kita kerjakan yang berada di depan mata mereka berlalu tanpa membayar ah benar benarkah mereka mencari orang yang pandai bahasa sekerta kata pangui tanpa terasa ia pun segera pamitan dari intiong Giok dan cepat berlalu Apakah Pang Heng pandai bahasa Sang Sekertatanya Entlong Giok? Ah tidak katanya seraya memanggil pelayan. Berapa semuanya dua ketip empat Senin hitunglah jadi tiga ketip. Uang ini sekalian masukkan ke dalam rekening Intkongchu. Lebihnya enam Senin boleh kau ambil. In Tiong Giok merasa dongkol. Ia tidak keberatan untuk membayarkan makanan Pang Hui, tapi caranya yang brutal dan kurang ajar itu membuatnya mendongkol sehingga timbul penilaiannya bahwa Pang Hui lebih pusuk dari orang-orang Pok Tian Pang. Apakah orang Sipang itu adalah langgananmu tegur Tiong Giok pada pelayan? Bukan, baru beberapa hari ini saja ia sering jating makan di sini. Pang Kong Chu itu orang aneh, setiap makan tidak lebih dari tiga ketip, dan selalu ia makan dengan kawannya, dan selalu dibayar hanya hari ini ia datang sendiri dan kebetulan pula harus Kongcu yang membayari. Di sini banyak temannya ia tinggal di Hotel Hang Sing. Begitu mendengar perkataan Hang Sing, Tiong Giok tergerak dan cepat-cepat menyelak. Jauhkah tempat itu dari sini? Tidak. Belok dari geng kecil yang di depan sudah sampai. Tiong Giok segera memesan pada In tunggu di sini sebentar. Aku mau ke sana. Orang tua itu jadi melongo. Kongcu mau ke sana, mari ku temani. Tidak usah, hanya sebentar, jika dalam waktu setengah jam tidak kembali engkau boleh menyusul, kata Tiong Giok yang segera tanpa menunggu jawaban lagi dari pengikutnya. Sesampainya di depan pintu hotel, Tiong Giok tertegun sejenak dan berpikir, saat ini baru jam dua tengah hari, mungkin orang-orang dari Pok Tian Pang berani memeriksa tamu hotel dengan sewenang-wenang. Dan apa tujuan mereka memeriksa orang muda berusia 18 tahun dengan tanda di punggungnya itu lebih-lebih mengingat Pang Hui yang menjemukan, ia tidak masuk, melainkan menantikan di depan hotel sambil mondar-mandir. Tak jauh dari diri terlihatnya banyak orang sedang berkerumun, seolah-olah ada pengumuman penting dari ia yang berwajib. Begitu ia mendekat terdengar salah seorang berkata, "Ah, ini rezeki nomplok." Saying, "Kita tidak mampu Bagaimana kalau kita beritahu Tan Pocu, dia orang terpelajar, pasti bisa melakukan pekerjaan ini. Hahaha, yang lain tertawa. Memang dalam soal pengetahuan, ia lebih unggul dari kita, tapi dalam hal ini ia pun tak bedanya dengan kita, benar, sahut yang lain lagi. Kuingat Cie Sian Seng. Ia pedagang keliling, sedikit banyak menguasai bahasa asing dengan baik, coba suruh dia, Siapa tahu, apa? Hektometer, memang dia bisa berkata-kata sedikit bahasa asing, yang lucu orang asing sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkannya. Apalagi dalam pengumuman ini terang-terang mencari seorang yang pandai bahasa sang sekerta, Tiong Gio menyelak di antara orang banyak sambil bertanya, Cui Ye, sebenarnya apa sih yang dikatakan rezeki nomplokong Chu sebagai pelajar, mungkin bisa juga bahasa sang sekerta. Untuk ini akan mendapat 10 ribu emas, di dunia tidak ada cara mencari uang yang lebih mudah dari ini Apa susahnya dengan bahasa sang sekerta, aku intiong giok sejak usia 13 tahun sudah belajar bahasa ini Benar-benarkah Kongcu mengertianya seorang setengah percaya Dalam pengumuman itu dikatakan bahwa Ngeliu perkampungan Ngeliu mencari seorang penterjemah yang mahir dalam bahasa Sang Sekerta, jika benar-benar orang itu bisa dipakai akan diberi honorarium 10.000 cel emas. Dan untuk orang yang bisa mencarikan tenaga yang dibutuhkan itu akan mendapat upah 50 cel perak. Maafkan aku bukan orang sini, Dapatkah Cuiye menunjukkan jalan menuju ke Liu Chung? Tak usah kongcu pergi jauh-jauh. Kedua orang itu adalah dari ke Liu Chung. Tiong Giok menoleh ke arah yang ditunjuk. Benar saja, terlihat dua orang sedang ke hotel Hong Sing dengan tergesa-gesa. Kedua orang itu setelah ditegasi bukan lain daripada si berwok dan si kurus pucat yang diketemukan dalam restoran tadi. Cepat-cepat ia melangkah ke hotel. Kedua orang itu baru sampai di depan pintu hotel, berpapasan dengan seorang muda berpakaian perlente. Hampir mereka saling tubruk, dengan sopan santun pemuda perlente memberi hormat dan menghaturkan maaf. Tapi kedua orang itu bukan saja tidak membalas hormat, melainkan mendelik dan bertanya dengan kasar, "Hei, engkau mau kemana? Mau keluar sebentar?" Jiyewi ada perlu apa tidak apa-apa, hanya mau bicara sebentar denganmu, kata si kurus pucat dengan dingin. Hal apa yang hendak Jiyewi bicarakan, kata si pemuda dengan heran. Apakah hengkau tegur si berwo? Pemuda itu menganggukan kepala. Apakah usiamu tahun ini 18 tahun, si pemuda menganggukan kepala lagi. Dua orang itu saling berpandangan dengan puas. Si Berwok sengaja menepak gagang pedangnya dan berkata dengan girang, Hei apakah di punggungmu terdapat satu tanda pemuda itu mundur-mundur beberapa langkah apakah maksud Jaiwi bertanya ini tidak apa-apa kata si Berwok, kami hanya menginginkan engkau membuka baju dan memperlihatkan tanda di punggung itu, pemuda ini menjadi gugup, sungguh pun begitu ia tidak mau membuka bajunya, si pucat kurus mendengus sekali dan berkata, Loli waktunya engkau bertindak, tanpa disuruh kedua kalinya si berwok segera menyambar baju pemuda itu. Tapi dengan gaya berputar pemuda itu berhasil berkelit dan melakukan balasan. Akibat terlalu memandang enteng, si berwok kena ditampar, tentu saja membuatnya gusar sekali, pedangnya segera dihunus. Demikian juga dia ngasih kurus pucat. Agaknya pemuda itu hanya memiliki ilmu bela diri yang sederhana saja. Berbukti setelah ditodong dengan dua senjata tajam, ia tidak berdaya. Matanya kelingukan, mengharapkan bintang penolong, sedangkan keringatnya bercucuran turun membasahi bajunya. Akan tetapi, seorang yang terlalu didesak akan timbul nekatnya. Demikian juga si pemuda itu, ia tidak menyerah. Waktu si pucat kurus mau menangkapnya, ia masih melakukan perlawanan. Tapi bagaimanapun yang lemah itu tidak bisa menang melawan yang kuat. Tak selang lama ia sudah tertotok dan tidak berdaya. Si berwok dengan kasar, membeset baju pemuda itu, dan benar saja di punggungnya terdapat tanda. Loli jaga baik-baik bocah ini, akan ku beri kabar pada cunggu, kata si kurus pucat. Tapi belum pula ia meninggalkan hotel, dari arah luar telah dating lima kuda memasuki pekarangan hotel, empat di antaranya mengenakan pakaian li dan liok, sedang yang satu lagi adalah seorang tua yang sudah lanjut usianya mengenakan pakaian panjang warna hijau, janggutnya yang panjang bergoyang-goyang tertiup angin, wajahnya tenang dan berwibau di lehernya tergubat sehelai sutra biru yang mengkilap. Li dan Liok segera memapak kedatangan lima orang ini dan memberi hormat pada orang tua itu. Yang rendah Li Guanciang dan Liok Bengken menghaturkan hormat pada Cungchu. Bukankah engkau kutugaskan mencari seseorang? tegur si Cungchu. Kenapa berada di sini orang yang dimaksud itu berada di penginapan ini? kata si pucat kurus. Bahkan sudah ditangkap kebetulan sekali, kata seorang si tua. Bawa kemari orang itu. Dengan cepat, si berwok menenteng pemuda perlente yang telah tertotok ke hadapan seorang si tua. Buka jalan darahnya, perintah orang tua. Begitu jalan darahnya dibuka, pemuda itu menjadi gusar dan melakukan protes keras. "Hei, kalian, bangsat dan rampok!" di tengah hari bolong berani berlaku sewenang-wenang. Memang di depan mata kalian tidak ada undang-undang negara diam seru seorang si tua. Kutanya berapa usiamu kini delapan belas tahun. Coba putar badanmu, ingin kulihat punggungmu tidak mau seru pemuda dengan bandel. Liok Bengken dan Ligo Anci yang segera merejeng pemuda itu dan menyingkap bajunya yang sudah robek. Orang tua itu memperlihatkan tanda di punggung pemuda itu, lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Setelah mengukuri sejenak, kertas itu dilipat kembali dan ia sendiri tertawa sinis lepaskan dia, cungcu -cung mungkinkah, kata Ali dan Liok hampir berbareng. Orang yang dikehendaki mempunyai tanda bekas bacokan di pundak kirinya, sedangkan dia mempunyai tanda dekat pinggang, pasti bukan, maka ku lepas. Lain kali bekerja lebih cermat, jangan sembarangan lagi. Intiong Jiok yang menyaksikan kejadian ini, diam-diam masuk ke dalam hotel, tanpa terasa ia mengusap tanda di pundak kirinya, keringatnya mengucur sendiri. Tak heran suhu memesan jangan sampai tandaku ini dilihat orang dan jangan mengaku usia yang sebenarnya, kiranya ada bertalian dengan soal misterius yang tidak ku mengerti. Ya apapun hubungannya dengan kedua orang Pok Tian Pang? Kenapa mereka hendak menciduk pemuda berusia 18 tahun dengan tanda di pundak kiri? Mungkinkah orang yang mereka cari itu aku adanya Intiong Giok tidak alang kepalang kagetnya sewaktu mendengar orang menegur padanya. Anak muda sedang apa kau di sini Intiong Giok kena dikagetkan, dalam sejenak tidak bisa menjawab. Hei anak muda apakah engkau tidak mendengar, Cungchu bertanya padamu tegur salah seorang pengawal baju hitam. Oh, tidak sedang melihat pengumuman di luar hotel, jawabnya agak gugup. Siapa namamu tegur si Cungchu? Intiong giok Oh, kiranya yang kau. Aku dating ke sini karena mendengar ada seorang bernama Intiong giok yang pandai bahasa Sasung Sekerta, Kiranya yang kau kata si Cungchu dengan ada suara berubah ramah tamah. Ya benar, jawab Tiong Giyok. Aku si tua ini bernama Tanto Atiau tinggal di sebelah barat kota yang disebut Angkoliucung, Kedatanganku sengaja untuk mengundang Kong Teje ke rumahku. Mungkin Kong Chu sudah membaca pengumuman itu dan mengerti apa imbalan jasa yang akan kami berikan kepada seseorang yang pandai bahasa sang sekerta, ya, memang sudah ku baca, tapi bukan karena aku sok kaya, soal uang tak berarti amat besar bagiku, ya, Memang uang itu untuk pelajar sejati tidak berarti, itu hanya tandanya hormat dari kami saja, dan mungkin Kongcu tak berkeberatan bila sekarang juga ku undang datang ke Liu Chung, undangan Chungcu merupakan kehormatan yang tidak bisa ku tolak. Hanya saja, apa yang Kongcu kehendaki, tinggal katakanlah. orang-orang ku bisa membantu di rumah makan tiang tai ada seorang pengikutku yang bernama Inhok, aku harus ke sana dulu. Agar ia tidak khawatir, tidak usah Kongcu pergi sendiri, orangku bisa menyampaikan pesan, juga sekalian mengundang Inhok datang kata Tanto Atiau yang segera menyuruh pengawalnya menjalankan perintah. Waktu ia mengikuti Tanto Atiau, si pemuda Xiao tadi masih ada di depan pintu, saat ini kebetulan Tiong Giok menoleh ke arahnya. Entah bagaimana pemuda itu pun sedang memandang ke arahnya, Kepalanya goyang sedikit seolah-olah memberi tanda agar ia jangan mau ikut. Tiong Giok mengangguk dan tersenyum menyatakan terima kasih atas peringatannya si pemuda itu. Di tengah perjalanan Tanto Atiau banyak bertanya. Kongcu berusia berapa 20 tahun Kongcu sebagai pelajar, juga seperti seorang yang mengerti ilmu silat, apakah pandanganku benar seorang pelajar seperti aku ini, memang mempelajari juga ilmu silat, tapi hanya kembang-kembangnya saja, sekedar gerak badan, lain dengan ahli silat dari rimba hijau selanjutnya Tanto Atiau menanyakan soal keluarganya dengan panjang lebar, semua ini dijawab Tiong Giok dengan sejujurnya, Ngo Liu Chung menjadi puas, sehingga kata-katanya semakin ramah tamah. Tak lama tibalah mereka di sebuah benteng yang terbuat dari batu-batu. Benteng ini sekelilingnya dikitari selokan dan tertutup pepohonan yang rimbun. Samar-samar terlihat penjaga-penjaga benteng yang gagah dari celah-celah pepohonan. Nampaknya penjagaan keras sekali. Untuk masuk ke benteng itu harus melalui jembatan gantung. Tanto Atiau hanya memberi tanda, penjaga jembatan segera menurunkan mereka dengan mudah masuk ke dalam benteng. Di dalam terlihat sebuah bangunan berleteng yang mentereng di pekarangan terlihat lima batang pohon liu yang besar-besar. Tak uas ditebak lagi nama perkampungan Ngo Liu dari situ datangnya. Dengan ramah Tanto Atiau mengajak tamunya masuk ke dalam gedung, dan terus naik ke loteng. Baru saja sampai di pintu seorang pengawal menyambut dengan membungkukan badan. Mereka bicara sejenak, nampak Tanto Atiau berseri-seri dengan kaget. Ah kebetulan sekali, di mana dia di ruangan tunggu suruh dia tunggu, aku segera menemuinya, kata Tanto Atiau, dan lalu berpaling kepada Tiong Giok. Kong Chu mari ikut denganku, diajaknya Tiong Giok masuk ke kamar buku. Harap Kong Chu tunggu sebentar, aku ingin menemui seseorang oh, silahkan kata Tiong Giok. Seberlalunya si tuan rumah, membuatnya sendirian. Ia memperhatikan bahwa kamar buku ini dekorasinya begitu indah penuh seni, lemari-lemari penuh dengan buku-buku tua, di dinding tergantung lukisan-lukisan antik. Dari segi ini dapat dinilai bahwa tuan rumah seorang yang banyak pengetahuannya dan terpelajar tinggi. Jika dibanding dengan keadaan di luar, yang penting dan pengawai yang gagah, nyata benar perbedaannya, dan tidak serasi antara luar dan dalam. Sejenak berlalu tuan rumah belum kembali membuatnya kesal juga, ditambah kesunyian kamar tidak alang kepalang. Waktu ia ingin menghilangkan kesal sambil melihat buku, ia menjadi kaget, karena samar-samar mendengar di dekat rak buku ada yang sedang berbicara. Sayang suara itu begitu lemah dan tidak terdengar tegas. Sikirannya timbul untuk mendengari percakapan di sebelah. Baru saja lengannya menyentuh rak, Tiba-tiba rak bergerak dan terbuka dengan sendirinya Dengan gaya refleks yang cepat, ia menarik sejilid buku sambil mundur dua langkah dan pura-pura membaca Dari arah rak terlihat Tanto Atio dengan seorang sastrawan masuk ke dalam ruangan Sastrawan itu bermata sipit dan berhidung bengkung, yang kaku lain panghui adanya Ia menjadi heran, sedang panghui dengan wajah liciknya tersenyum dan memberi hormat Tak dikira kita bisa bertemu lagi, sudah lamakah saudara In Oh Jiwi yang nyatanya sudah kenal satu sama lain, tak perlu repot-repot aku memperkenalkan lagi kata Tanto Atiau. Ya, aku bersama saudara In secara kebetulan makan bersama-sama di restoran Tiang Tai. Kini mari ikut denganku, karena minuman dan sedikit hidangan sudah disediakan di ruangan makan benar saja sudah disediakan hidangan mewah, Cuan rumah mempersilahkan tamunya duduk. Pang Hui berlaku tak sungkan, segala ikan dan kidik main charlok, minuman main tenggat. Sedangkan Intiong Giok karena pikirannya masih memikir-mikir maksud dari cuan rumah tidak seberapa nafsu makan. Aku merasa beruntung dalam satu hari bisa mendapat dua orang ahli bahasa sang sekerta, untuk secawan arak inting giok merasa heran, karena ia mendengar bahwa Pang Hui sewaktu di rumah makan mengatakan tidak mengerti bahasa sang sekerta, kenapa sekarang mengaku bisa. Sungguh pun ia mengangkat cawan dan mengarangkan keheranannya, tetap ada sedangkan Pang Hui dengan sikap wajar, tersenyum-senyum. Aku sejak kecil sudah kenyang membaca berbagai buku ilmu pengetahuan, ditambah sifatku yang senang merantau, waktu kecil sudah pernah ke India, maka itu pelajaran bahasa Sang sekertaku ku pelajari di sana, bahkan bukan itu saja bahasa asing lainnya pun banyak yang ku mengerti, hari ini kebetulan bertemu Chung Chu sehingga hatiku girang, karena pelajaran yang ku miliki dapat kukembangkan kembangkan dengan penghargaan besar, In Yonggiok tahu orang Sipang itu sedang menyombongkan diri, maka dengan cepat ia berkata, kalau begitu pengetahuan Pang Heng luar biasa sekali, sedangkan aku yang sejak kecil di rumah melulu, pantas jika minta petunjuk-petunjuk dari Pang Heng, untuk memberikan pelajaran aku tidak berani. Untuk menceritakan pengalamanku di luar negeri boleh sedia, yang ingin ku ketahui, sejak kapankah India dan Tionghoa mengadakan hubungan tanya Tiong Giok. Oh, tidak heran kalau lo te yang masih berusia muda tidak mengetahui hal ini, baiklah kuterangkan. Ketahuilah pada ahalat yang ada seorang diku yang bernama Tong Sam Chong pergi ke barat atau India untuk mengambil kitab suci, nah sejak itulah perhubungan antara India dan Tiong Goan dimulai, jelas mendengar keterangan itu Tiong Giyok merasa ingin tertawa, hampir-hampir arak yang berada di dalam mulutnya tersembur keluar, bahwa gelinya. Bagaimana apakah yang juterangkan jurang jelas tanya Pang Hui. Soal Tong Sam Chong mengambil buku suci yang terdapat di cerita si Yeo memang benar. Tapi soal hubungan antara Tionggoan dan India terjadi sejak itu, kurasa tidak tepat habis sejak kapan tanya Pang Hui. Menurut sejarah orang pertama yang pergi ke India terjadi di Ahalakim, yakni waktu Hoat Sian mempelajari agama Buddha, Hal ini terjadi 200 tahun sebelum Tong Sam Chong datang ke India, mungkinkah Pang Heng yang sudah kenyang baca buku, tidak mengetahui soal ini? Saudara In, untukku segala pengetahuan yang tidak seberapa penting itu tidak kuingat, lebih-lebih kini yang benar-benar dibutuhkan Tan Chung Chu adalah ahli bahasa Sang Sekerta bukan untuk apa membicarakan soal yang tidak berguna. Sehabis berkata ia bergelak-gelak dan minum arak, Saudara In mari minum, kuakui untuk mengingat tahun-tahun sejarah yang kau lebih mahir dariku, aku menyerah kalah. Sebenarnya Tiong Hyok ingin membuat susah Pang Hui dalam bahasa Sang Sekerta tapi ia tidak tega berlaku demikian. Sedangkan Goh Liu Chung pun hanya tertawa saja tanpa memberikan komentar. Ah nyatanya Tap Pang Hui tidak memiliki kepandaian tinggi, tapi berani betul melamar pekerjaan ini apa maksudnya? Mungkinkah dirinya itu sebagai orang pang yang pura-pura sebagai ahli bahasa, tapi yang sebenarnya untuk mengawasi diriku? Tengah ia berpikir dari luar, terlihat seorang pengawal memberi laporan. Pengikut Inkong Chu sudah datang suruh dia istirahat dulu, tak usah menemuiku," kata Tiong Giok yang sedang berpikir keras menghadapi situasi keadaan dirinya kini. Mereka makan minum dari tengah hari sampai lampu-lampu dinyalakan belum juga bubar. Saat ini dari arah luar terdengar suara tambur tiga kali. Menyusul terlihat seorang pengawal masuk ke dalam. Ia memberi hormat pada Tanto Atiau sambil berkata, Nona Wan Wanjie dari markas pusat telah datang, Tanto Atiau agak terkejut. Ih ada apa ia datang? Kenapa terdengar suara garing dari luar? tidak senangkah atas kedatanganku sebagai tamu tak diundang Tanto Atiau tergelak-gelak dan buru-buru menyambut, diundang tidak datang tidak diundang datang, sebenarnya angin apa yang meniup Nona datang ke sini gadis itu bukan sendirian, melainkan bertiga. Yang paling depan kira-kira usianya 17 tahun berbaju merah, raut wajahnya begitu cantik, ditambah ada lesung pipitnya waktu tertawa, benar-benar membuat silau pemandangan. Di belakangnya mengikuti dua gadis berbaju kuning yang ringkas dan bersenjata pedang. Paman Tan Engkau tidak akan mengira, kedatanganku ke sini yakni untuk melihat orang yang pandai bahasa Sang Sekerta bagaimana Engkau tahu. Padahal baru sore tadi ku kirim kabar melalui merpati ya burung itu terbangnya cepat dan sudah tiba di markas pusat, kata Pek, yang sambil tersenyum. Tan Chung Chu jangan percaya omongannya, pikir saja dari sini ke pusat berapa jauhnya. Andai kata kami terbang pun, dalam sehari pasti belum sampai ke sini, kata salah seorang gadis baju kuning. Hahaha, Pek <tuk> Jie tertawa, kami sebenarnya secara kebetulan saja sedang pesiar ke Telaga Tongteng, dan dari orang-orang di sana mendengar bahwa Chung Chu berhasil menemukan Inkong Chu yang pandai berbahasa Sang Sekerta, maka itu buru-buru dating ke sini Tiong Giok dan Pang Hui menjadi silau pandangan matanya, tanpa terasa mereka berdiri dengan berbareng. Gadis berbaju merah mencegah sambil menggoyangkan tangan, Jiwie tak usah berlaku demikian, aku Pekuan Ye dan dua pengikutku Xiao Weng dan Xiao Hang sudah biasa berlaku ugal-ugalan, maka jangan ditertawakan, Pekuan adalah murid satu-satunya dari Pang Chu, disayang serta dimanja, kata Tanto Atiau. Ah, pamantan bagaimana sih, baru ketemu sudah membongkar rahasia orang kata Wan Jie sambil tersenyum dan matanya menyapu tajam sambil bertanya, yang mama Enkong Chu In Tiong Giok merangkapkan tangan menghaturkan hormat. Yang rendah adalah In Tiong Giok, Pek Wan Jie membuka mata lebar-lebar, mengawasi dari atas sampai bawah, Ah benar ganteng In Tiong giok tidak bisa bergurau, wajahnya menjadi merah dan tunduk tak berani menatap Sinona. Tanto Atiau segera memperkenalkan Pang Hui, Pang Kongchu ini pun seorang ahli bahasa sang sekerta, bahkan ia pun sudah pernah pergi ke negeri barat, misalnya India, Persia dan lain-lain. Ah kebenaran sekali. Aku ingin bertanya sepatah kata bahasa Persia yang tidak ku mengerti, bolahkah Pangkongcu mengartikan? Panghui tampaknya kaget, terpaksa tersenyum, "Boleh saja, perkataan apa yang kau niro maksud Pangkongcu? Asana apa artinya Intiong Giyok maupun tanto atiau berbareng mengawasi Panghui menantikan jawaban." Tanpa terasa suasana di dalam kamar menjadi sunyi sekali. Asana kata Pang Hui seperti mengingat-ingat arti dari kata itu. Bagaimanapun dia memeras otak, belum juga ia dapat artikan, wajahnya menjadi pucat. Pang Kong Chu perbah pergi ke Persia, masakan Asana saja tidak tahu artinya Pang Hui menjadi garuk-garuk kepala tak gatal. Keringatnya pun mengucur semakin deras. "Asana, Asana, ini rasanya belum pernah kudengar." Hei, hai, hai, ku terangkan Asana adalah nama kucing belangku dari Persia. Tak heran engkau belum pernah mendengar. Tanto Atiau dan Intiong giok terpingkal-pingkal, sedangkan Pang Hui menarik napas lega seolah-olah baru keluar dari lubang jarum. Ngeliu Liu Chungchu berlaku telaten pada Wan Jie cepat-cepat menyuruh bawahannya menyiapkan lagi meja baru untuk menjamu tamunya. Tapi Sinona dengan tersenyum mencegahnya, tak usah repot-repot sebaiknya suruhlah mereka lekas-lekas menyiapkan kereta, malam ini juga kami akan berangkat mengajak dua kongcu ini ke pusat. Tak usah memberabekan orang-orang di pusat dating kemari, kini sudah malam bagaimanapun kau Sudi bermalam di sini, besok baru berangkat, Kasur di sini tak bisa kutiduri, kata Wan Jie, pokoknya asal paman merasa lega, mumpung belum terlalu malam kami lantas berangkat. Mendengar percakapan ini, Intiong Jiok merasa heran, lalu menanya, "Kedatangan kami ke sini yakni melamar kerjaan pada Engko Liu Chungchu, kenapa harus pergi ke pusat segala Wan Jie melirik ke arah Engko Liu Chungchu, apakah paman belum menjelaskan?" Pokok persoalan pada mereka belum sempat ku jelaskan. Kau sudah dering, nah terangkanlah pada mereka sekarang. Oh, Ingkong cu belum tahu, kata Wan Jie. Sebenarnya tidak terhitung rahasia lagi. Kalau Uncle Liu Chungcu menjabat Ketua POK Tian Pang di sini, Ketua kami sedang mencari seseorang yang pandai bahasa Sang Sekerta. Maka itu semua ketua cabang menjalankan perintah melakukan pengumuman ke semua pelosok mencari seorang yang ahli bahasa itu. Tugas utama untuk alih bahasa sang sekerta ini, tidak lain sebagai penterjemah, karena di pusat ada sebuah buku yang ditulis dalam bahasa sang sekerta. Nah, Tugas Kongcu ke pusat tak lain untuk menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Tionghoa Buku apa yang akan diterjemahkan itu mana ku tahu Pokoknya setelah Kongcu ke sana akan mengetahui sejelas-jelasnya Jauhkah letaknya pusat pok Tianpang, tanya Tiong Gio Dengan kereta dapat ditempuh dalam 4-5 hari aku sedia melakukan pekerjaan ini Jika buku itu berada di sini, kalau terlalu jauh Perjalanan empat lima hari manat terhitung jauh selawan jie, yang aku tahu laki-laki harus bersifat jantan, Kongcu sudah dating melamar pekerjaan dan diterima, bagaimanapun harus dilakoni juga perkataan Sinona ini membuat Intiong Giok tak enak hati, ya kalau begitu kuturuti, tapi patut ku jelaskan, jika buku itu termasuk porno tak akan ku kerjakan walau dibayar berapa, syarat Kongcu kami hargakan. Aku berani menjamin buku itu bukan porno, Kongcu akan percaya setelah melihatnya, kata Wan Jie penuh keyakinan. Sementara mereka berkata, kaum pelayan telah siap dengan meja baru dan segala hidangan pun baru pula. Nampaknya Goliu Chu Congcu berdaya sekuatnya untuk menahan tamunya bermalam juga. Melihat kesungguhan hati Tuan Rumah Wan Jie mengalah dan menginap juga semalam hari kedua. Tanto Atiao telah menyiapkan sebuah kereta, dan memerintahkan empat pengawal mengiringi, Tiong Giyok dan Pang Hui naik kereta, sedangkan Wan Jie dan dua pengikutnya naik kuda. Rombongan ini berikut kusir kereta berjumlah sebelas orang, perlahan-lahan meninggalkan ke Liu Chung. Di tengah perjalanan Pang Hui tidak banyak bicara seperti kemarin, ia lebih banyak tidur. Sedangkan Tiong Giyok selalu menatap keluar, menikmati panorama, seumur hidupnya pertama kali ini ia melakukan perjalanan, mendatangkan gembira dan kesenangan baginya. Senja hari rombongan ini tiba di sebuah kota kecil, Wan Jie menyewa losmen bagian belakang, malam harinya keempat pengawal itu melakukan penjagaan dengan bergilir. Tiong Giok merasa heran menyaksikan ini, tak ubahnya seperti mau menghadapi musuh saja. Waktu makan malam ia mengemukakan keheranannya itu pada Pek Sinona tertawa kecil dan berkata, Bukan apa-apa karena kita diikuti terus oleh cecungguk-cecungguk -ce yang tak kenal mati toh kita tidak bermusuhan dengan mereka, kenapa diarah terus mungkin mereka senang berbuat demikian siapa yang larang, kata Pek Wan -Jie. tapi Kongcu sebagai seorang sastrawan, kalau terjadi suatu apa-apa, sebaiknya tenang-tenang dan tak perlu khawatir. Malam berlalu dengan tenteram, Tiong Giok terbangun dari tidurnya setelah matahari terbit. Cepat-cepat ia turun dari pembaringan, merapihkan baju matanya yang tajam, melihat secara kertas di dekat bantal. Cepat dilihatnya kertas yang berbunyi, demi hidupnya kawan-kawan, di Rimba Hijau mau tidak mau kami memperingatimu sekeras-kerasnya. Batalkan segera niatmu sebagai penterjemah dan cepatlah menyingkir, jika tidak, menyesal pun tak berguna. Tiong Giok merasa kaget dan tahu ada orang memasuki kamarnya tadi malam tanpa diketahuinya. Jika pendatang itu bermaksud buruk, Shiang Shiang jiwanya bisa melayang. Kaget tetap kaget, sebisanya ditenangkan dan baget tidak terjadi apa-apa. Carikan kertas itu di kantonginya, lalu keluar kamar dengan wajar. Dilihatnya yang lain sedang makan pagi, Wan Jie tersenyum atas kedatangannya yang lambat, In Kong Chu pantasnya tidurnya nyenyak, nah nyenyak mari kita sarapan dulu, kemudian kita lanjutkan perjalanan. In Tiong Jiyok begitu duduk, merasakan bahwa Pang Hui sedang mengawasi ke arahnya dengan sinar mata tajam, waktu ia menoleh cepat menundukkan kepala, gerak-geriknya sangat mencurihakan sekali. Dalam sekilas saja, Hati Tiong Giok jadi bergerak dan berpikir, ia pun melamar sebagai penterjemah. Apakah ia pun menerima surat ancaman juga? Gerak geriknya selalu mencurigakan, mungkin suatu ancaman ini perbuatan dia. Aku harus menyelidiki darinya. Seperti kemarin, Tiong Giok dan Pang Hui bersama-sama naik kereta. Belum pula kereta berjalan jauh, Tiong Giok yang sedang berpikiran kacau menoleh ke arah Pang Hui dan bertanya. Pang Heng bagaimana tadi malam tidurnya nyakah aku mempunyai suatu kebiasaan tidak bisa tidur nyak di tempat baru Oh jadi tidak tidur adakah mendengar sesuatu gerakan yang mencurigakan gerakan apa jawab Pang Hui seperti tersinggung ngulu hatinya sedikit pun tidak mendengar apa-apa aku menerima sepucuk surat ancaman surat ancaman Bolehkah kulihat seharusnya kau pun menerima sepucuk surat sepertiku, kata Intiong Giok menyindir, Mung Jin melihatmu belum tidur, tak berani orang itu memberikannya, kuatir menimbulkan kegaduhan sambil memberikan surat itu, Tiong Giok memperhatikan mimik dan ekspresi wajah orang. Begitu menerima dan membaca surat itu, terlihat lengannya Pang Hui gemetar dan wajahnya pucat. Waduh tak terkira pekerjaan ini bisa mendatangkan malah petaka. Tahu begitu biar dibayar lebih sepuluh tikel takkan kulakukan bagaimana baiknya kalau begini emas memang menggiurkan, tapi jiwa terlebih penting, kata Pang Hui, kalau begini sebaiknya lekas kita membatalkan pekerjaan ini tapi pepatah mengatakan semut mati di gula, manusia mati di harta, kata Intiong Giok, Betapapun sangat sayang rejeki yang berada di tangan dibuang percuma. Oh, maksudmu biar maut menghadang akan pergi juga ke Tian Pang? Apa yang harus ditakuti? Sepuluh ribu cel lemas cari di mana lagi? Percakapan mereka terganggu derapan sepatu kuda yang berisik. serentak mati mereka memandang keluar. Tak usah menunggu lama dari balik pepohon sebelah kiri. Terlihat tiga penunggang kuda berbaju hitam yang serupa dengan pengawal Liu Chung. Celaka. Habislah sudah seru Pang Hui. Wan Jie dan dua pengikutnya maupun empat pengawal melihat ketiga penunggang kuda itu mendekat, menghentikan segera kereta. Empat pengawal menghunus senjata hampir berbareng, menjaga segala kemungkinan. Ihaha, bukankah mereka pengawal Liu Chung kata Xiao Eng. Tak peduli siapa. Kita harus waspada kata pekuan jie.